Waduh, ini malah bempernya copot di mana? Kayaknya tadi pas di tol deh. Oke, jadi hari ini mau trip pakai pahala kencana, tujuan Purwodadi. Saya naiknya dari rest area KM19 yang kebetulan juga ada checkpointnya pahala kencana. Saya udah nitip tiket ke krunya, jadi saya tinggal nunggu bisnya saja di sini. Semua armada pahala kencana diwajibkan lewat sini dan kalian juga ngepom nanti di rest area KM19. Oke, seperti apa armadanya dan keseruannya? Cekidot, jangan lupa subscribe juga, like juga, dan share kalau menurut kamu videonya menarik. Bye bye. Kurang tahu dah dia benerin belum. Mas, tapi muka lu gak enak.
Fasilitasnya ya pantas lah. Kayak gini ngalami kayak pahala kencana sih ki mas kayak. Iya. Red Bull sama telepon di bangkok. Iya. Pagi bagus ki mesti ki. Ora sentrum. Sentrum padha ngebahu kabeh. Bahu lancar. Surai. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Apa mas? Maka oh iya lasar ya? Lagi konfliknya deh iya motornya aman kan? Aman. Siapa itu? Dua-dua ya? Thank you.
teh perpal, bener-bener payungnya sarapan. Apa? Gede. Iya, kecengar, kaca depannya pecah ya? Wes wong gemblung ya gun sadar. Waras iku. Ora kok gemblunge. Gemblunge tipu kowe. Megas malah ya. Iki sing iso nggowo sapa, Mas? 14 iki. Yanto. Waduh, ini malah bempernya copot di mana? Kayaknya tadi pas di tol deh. Gokil, gokil, ini bempernya hilang nih. Oke, ini buat belakangnya. Tapi ini bempernya nggak ada. Aduh. Ayo, tidak. Engine Hino RK8 boot up Adiputro air suspensinya HT754 dashboardnya. Terus kita ke dalamnya. Total seatnya itu ada 32 seat sertakan bantal dan selimut. Dan setiap itu di salon ada colokan juga buat ngecas juga bisa. Terus kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini bagian mesinnya. Itu tempat tidur sopir, untuk driver istirahat, ini untuk kru. Ada monyet mau jatuh. Oke, ada TV juga, setiap salon juga banyak. Itu 8 salon. Itu 2 TV. 3 sama ini. Cuma ditutup nih. Oke, mungkin cukup segini ya. Untuk harga tiketnya yaitu 230 tujuan Bojonegoro. Berhubung di sini lewat vianya itu lewat Purwodadi, jadi yang ke Purwodadi itu tiketnya 180 sampai 190 harga normal segituan. Oke, cukup sekian dulu untuk review interiornya. Mari kita lanjut perjalanan.
makan di tekonanan sih. Cilianmu ini. Tiga.
namanya usaha. Ah, susah berdino gagal terus. Kalian semua gitu. Ajarin nang. Ya, ajarin. Soalnya pengertiannya banyak. Iya. Ah, iya. Sampai lebih kita juga ya. Alam terbata. Berarti gara-gara lang stiker bis mesti. Liane yang buk. Bang Roni mesti Pak. Ya Pak. Stroke-nya katutron apa? Oh, orang.
persen. Panjang banget mesti ini. Iya, berapa barang. Tapi emang iri-iri ngono nek kereta barang. Hah. Emang pelan-pelan. Ora tapi banter Mas asline. Main lagi dirim ngono. Hah. Iku sistem rime ku kaya apa? Terusin ya. Terusin mas. Terus nampak disukai mau. Oh iya. Siap. Mas. Boten pak. Akhirnya finish alun-alun Purwodadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Dari Solo lanjut ke garasi rahasia, PO bus rahasia. Seperti apa kelanjutannya untuk tripnya nanti kita pulang saat ke Jakarta. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk mendukung channel ini lebih baik lagi dan berkembang ke depannya. Oke, cukup sekian dulu tripnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's